Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Jen Chico. Gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, sehat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman dengan teman-teman semuanya, bagaimana caranya melakukan perekaman atau screen recorder mengenai kegiatan kita di HP. Jadi artinya kita akan membuat video tentang merekam setiap kegiatan yang kita lakukan di HP kita. Jadinya ketika kita sudah melakukan perekaman, aktivitas kita bisa dibuat jadi video. Teman-teman semua, aplikasi screen recorder banyak macamnya atau banyak jenisnya. Salah satunya adalah Ajet Screen Recorder, DU Recorder, Screen Recorder, ADV Screen Recorder, dan lain-lain lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menggunakan salah satu aplikasi screen recorder yang sering digunakan oleh para YouTuber pemula seperti saya, yaitu namanya DU Recorder. Oke teman-teman semuanya, kita mulai saja. Apabila teman-teman semua belum mempunyai aplikasi DU Recorder, silahkan download dan install, ada di Play Store. Kita tinggal ketik DU Recorder. Nah, muncul. Silahkan diinstal bagi yang belum punya. Setelah beres diinstal, maka akan muncul seperti ini. Untuk memulainya teman-teman semua, silahkan diklik aplikasi screen recorder yang sudah ada di HP kita. Nah, ini teman-teman semuanya, kita saat ini sudah mulai melakukan aktivitas perekaman. Misalnya kita mau membuat tutorial tentang YouTube, tinggal diklik YouTube-nya. Nah, ini teman-teman, setiap kegiatan kita di sini akan direkam oleh DU Recorder. Untuk berhenti dalam melakukan perekaman, silahkan diklik tanda kotak ini. Untuk melihat video kita yang telah disimpan, silahkan dipilih simbol ini. Nah, ini adalah hasil dari perekaman menggunakan DU Recorder. Demikianlah teman-teman semuanya, tutorial cara menggunakan di DU Recorder di HP Android. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tutorial ini jauh dari sempurna. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa lebih kreatif dan inovatif. Buat para YouTuber pemula seperti saya, jangan pernah menyerah untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.